Teman-teman, kita punya jargon loh. Kalau kita bilang hafal tasyakur akhir sana santri angkatan 232, kalian jawab generasi hadat untuk kesuksesan dunia akhirat. Semua
Saya sudah istilahnya beberapa waktu ini menerima setoran persiapan untuk maju kitab. Tapi saya enggak pernah dengar setoran baca Quran. Sudah pernah setoran belum? Belum. Nah, seharusnya ada setorannya, penyanyi misalkan. Kepada siapa? Nah, supaya nanti diseragamkan. Nah, memang tobiainya tadi masih ada yang kayaknya lebih dari dua harokah. Jadi harus diseragamkan. Ini kan gak pernah ada setorannya. Nah, ketika gak ada setorannya, kontrolnya gimana? Ini tahu pas waktu penampilan. Evaluasinya, evaluasi untuk tahun depan kira-kira ingat gak? Evaluasi itu harusnya kan secara berkesinambungan gitu ya. Ada latihan, evaluasi, latihan, evaluasi, terus perbaikan. Nah, ketika penampilannya itu sudah minim kesalahannya. Nah, ini evaluasi sudah di penampilan. Jadi evaluasinya buat kapan? Nanti malam tampil lagi. Bagaimana? Jadi masih banyak sekali sebenarnya yang perlu dikoreksi-koreksinya. Nah, sebenarnya harus ada apa? Ditahan-ditahannya semodel Hunan, semodel ada Irfan Syafawi gitu ya. Itu ada ditahan gitu. Nah, kemudian ada tadi Bakol-kola. Kol-kolahnya ada enggak yang ada nafas? Itu ditahan dulu, watak gitu ya. Jangan langsung mendal, tapi ditahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di situ huruf bertasydid. Nah, ketika huruf kol-kolah kemudian tasydidnya di akhir, itu harus ditahan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung mendal, tapi tek gitu. Nah, jadi ada ditahannya. Ya, perlu diseragamkan, perlu ada kontrol ya. Jadi bukan hanya ngatur posisi, oke lah kalian yang ngatur sendiri, walaupun kelihatan kok begini aturannya untuk posisi aja. Ini yang di depan kok kelihatan pakai berjanji gitu ya. Nah, seharusnya ada apa istilahnya plan B gitu ya. Walaupun di awal mungkin ini posisinya di depan awalnya. Nah, ketika misalkan berhalangan, ya bisa tukerlah gitu. Ya, jangan terlalu depan banget. Kenapa? Nanti kelihatan banget sebenarnya kalau misalkan urusannya dengan ini ya, dengan bayaran nanti. Nah, kelihatan banget antara yang baca dengan yang hanya makomik itu terlihatan. Kalau bisa yang di depan itu ya yang benar-benar baca gitu ya. Jadi coba dipilih gitu ya. Walaupun mungkin ada pertimbangan misalkan besar kecil, toh tadi enggak terlalu banget gitu mempertimbangkan itu. Banyak yang lebih besar ada di depan, di belakangnya lebih kecil ada tadi. Saya lihat ya. Maksudnya dari posisi duduk kelihatan. Kemudian mik di sini ada dua ya. Tiga malah. Tadi yang digunakan berapa? Satu. Jadi suara itu terlalu dominan satu orang. Nah, yang lain backing vokal semua. Jadi vokalis satu, backing vokalnya sejagat. Nah, jadi seharusnya mic lebih dari satu, minimal dua. Ada tiga ya, tiga terjun dulu, dipinjam dulu yang punya MC-nya. Nah, jadi ketika ininya banyakkan, itu mic-nya juga banyak. Nah, misalkan solawatan itu banyakkan, mic-nya harus lebih dari satu. Nah, kalau yang
yang serius di masing-masing alat musik ada mic-nya, ya kalau seperti itulah. Nah, cuman minimal itu 2 lah gitu ya, 2-3 gitu. Kenapa? Nanti tidak istilahnya dominan satu suara. Nah, jadi benar-benar itu penampilan banyak orang. Minimal ketika yang masuk suara ke pengeras suara itu lebih dari satu orang yang dominannya ya, itu kelihatan itu tuh bareng-bareng. Nah, kalau tadi ya kalau yang agak jauhan sedikit kayak satu orang ya, karena terlalu dominan satu suara gitu. Jadi pengaturan itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk setoran-setoran kita kayaknya ada gitu yang beberapa belum saya lihat wajahnya untuk setoran. Saya nggak tahu apakah karena sudah pede atau gimana gitu. Nah, ada kayaknya apa perwakilan aja gitu yang setornya satu orang yang satu orangnya nggak setor atau gimana. Nah, kayaknya ada ya yang belum setor, nggak tahu kenapa. Nah, pas lagi sayanya keluar. Nah, karena ada yang sayanya mau keluar lagi ngantri, tapi itu sih yang tadinya sudah pernah setor. Nah, barangkali ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau bisa sih setoran itu jauh-jauh hari sebelumnya ya, jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, mungkin itu saja dulu, barangkali nanti yang lain Yainur atau Nyai mau menambahkan evaluasi yang barangkali belum tersentuh oleh saya. Nah, bila itu tiba-tiba ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.